Memasuki musim hujan kayak gini, kesehatan kalian gimana? Semoga aja sehat walafiat ya. Tapi kalau ada yang sakit, gue saranin periksa sama Fania aja. Loh, kok sama Fania? Emangnya dia udah bisa jadi dokter? Pasti pada bingung ya. Jangan salah guys, sekarang Fania udah jadi dokter cilik. Mama Vena aja pagi-pagi udah mau diperiksa. Lihat aja nih videonya kalau gak percaya. Masih kecil aja megangnya stetoskop. Tapi jangan dianggap serius ya, itu tuh stetoskop mainan doang kok. Tapi kayaknya Fania cita-citanya jadi dokter deh. Biasanya kan cita-cita anak-anak itu dilihat dari barang yang dia suka mainin. Ya, semoga aja beneran terwujud. Tapi kalau mau jadi dokter, sebelum buka praktek mandi dulu ya Fania.